Orang Islam motivasi kerjanya bukan mau kaya. Karena kalau orang Islam mau kaya, maka yang tidak Islam pun kaya. Betul? Tapi spiritualitas kerjanya adalah mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Makanya karangan ulama-ulama tasawuf selalu berkata sebelum berzikir, "Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi." Engkau yang kumaksud ya Allah, tapi ridha-Mu lah yang kucari. Nanti setelah orang semua masuk ke dalam surga, lalu kemudian semua sudah makan minum dalam surga, lalu kemudian Allah bertanya, "Madza turidun?" Hai penghuni surga, kalian mau apa lagi? Apa kata penghuni surga? Ridhaka, ridha-Mu ya Allah.